Jadi harapan kami, harapannya kesadaran masyarakat, di mana masyarakat itu tidak menjadi objek, tapi menjadi subjek, ikut berperan serta di dalam rangka memutus rantai pandemi COVID-19. Itu harapan kami, sehingga ke depan nanti secara bersama-sama tidak hanya dari pemerintah saja, tapi warga masyarakat juga ikut berperan, seperti pengalaman yang pernah kita alami di 2006 dan 2010. Seluruh elemen aktif secara bersama-sama itu di dalam menangani kalau memakai masker itu memang normal itu kan yang kita rasakan. Jadi tidak beraktivitas apapun di luar tertutup di rumah, maka masker yang wajib digunakan. Karena itu salah satu cara untuk